Cantik ya. Macam dia, dia macam kepik. Bangunan kacau tu dia kepik kan. Dari cover dia. Ha. Korang semua jangan lupa subscribe Engku Production di YouTube. Okey? Jangan bikin panas. Lek-lek waktu sudah. Hello, assalamualaikum. Bertemu lagi kita di rancangan Engku Production. Saya Engku Mika dan saya Engku Syuk. Berjumpa juga kita dalam rancangan Engku Production Reaction, guys. Yang mana berada di Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei dan lain-lain negara, guys. Anda boleh tekan butang subscribe sekarang. Kalau anda minat dengan video-video kami yang sebelum-sebelum ni, kita akan buat reaction untuk Indonesia punya video. So anda tekan butang subscribe sekarang. Anda tekan lonceng untuk anda menang. Assalamualaikum guys. Okey, kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe channel kami sebab kami nak bagi giveaway kepada anda. Untuk 50,000 subscribe, kami akan umumkan pemenang untuk dapat apa? Kita akan bagi Samsung Galaxy A51 dan kita akan bagi baju daripada Engku Production. Okey, kita akan bagi baju macam mana kami pakai sekarang ni. Okey. Jadi caranya ialah subscribe channel Engku Production, Engku Syuk, Engku Mika dan Engku yang lain. Follow Instagram kami Engku Mika, Engku Syuk dan follow Facebook page kami Engku Production dan Engku Syuk. Yeah. Good luck guys. Anda wajib follow dan sila DM kami di Instagram untuk buktikan yang anda sudah follow. InsyaAllah kami akan tengok satu persatu dan kami akan bagi hadiah giveaway. Okay? Okay. Alright, so bye-bye. Alright guys, itu yang kita akan bagi kepada anda jika cukup 50,000 subscribe. Jadi tolong bantu kami subscribe channel YouTube kami. Okay? Okay guys. So, untuk video kali ni kita akan buat 10 gedung tertinggi di Indonesia guys. Okay, so kita tak nak panjangkan cerita. Kita akan buat reaction dulu. Let's go guys. Subscribe channel. 10 gedung tertinggi di Indonesia. Wow. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Infopedia. Infopedia. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang 10 gedung tertinggi di Indonesia. Arsitektur di Indonesia terus mengalami pembaharuan sesuai zaman, seperti gedung tinggi di Indonesia yang bermunculan saat ini. Gedung tersebut difungsikan sebagai pusat aneka kegiatan seperti kantor, hotel, mall, dan apartemen. Tidak hanya satu atau dua, tetapi jumlah gedung tinggi di Indonesia cukup banyak. Tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan mayoritas berada di Jakarta. Jadi ini merupakan 10 gedung tertinggi di Indonesia saat ini. Saat ini. Yang 10, gedung Menara BCA. Menara BCA terletak di Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta atau di kawasan Bundaran HI Jakarta. Gedung ini terletak di kawasan hotel serta pusat perbelanjaan yang elit seperti Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Gedung ini difungsikan sebagai pusat perkantoran, mall, restoran, hingga fitness center. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 2008 dan memiliki 56 lantai. Ketinggian dari gedung Menara BCA adalah 230 meter. 230 meter kan. Ada restoran kat atas dia. So kau boleh lepak rooftop ah. Ya, betul tu. BCA, yang 9, gedung Sinarmas MSIG Tower. Sinarmas MSIG Tower atau kadang disebut Chase Tower ini berada di Jalan Jenderal Sudirman. Gedung ini konstruksinya mulai di tahun 2012 dan selesai tahun 2015. Gedung yang dimiliki oleh Sinarmas MSIG Life dan PT Smart TBK ini merupakan gedung perkantoran yang dibuat dengan menyusung konsep modern serta ramah lingkungan. Gedung Sinarmas MSIG Tower memiliki 48 lantai dan ketinggian 245 meter. 245 guys. Oh, lebih tinggi daripada tadi ya. So, tadi 245 guys. Betul. Tapi lantai dia sikit pada yang tadi 200. Yang ke-8, gedung Depakubono Signature. Depakubono Signature berada di komplek Depakubono di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gedung ini difungsikan untuk apartemen sekaligus hotel. Depakubono Signature merupakan salah satu unit dengan konsep glamor alias kehidupan yang mewah. Depakubono Signature selesai dibangun pada 2014, memiliki 50 lantai dan ketinggian 252 meter. Amerika guys. 252 guys, tinggi ada punya tinggi guys. Ketinggian guys. So, kita next. Kalau yang berani. Yang ke-7, gedung Raffles Hotel. Raffles Hotel atau juga sering disebut Ciputra World Hotel Tower berada dalam komplek perkantoran dan pusat belanja Ciputra World Jakarta di Kuningan, Jakarta Selatan. Gedung ini memiliki fungsi sebagai apartemen dan hotel.
Di hotel Raffles tersebut tercatat Raja Arab Saudi, Raja Salman yang pernah menginap saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2017 lalu. Gedung Raffles Hotel atau Ciputra World Hotel ini memiliki 50 lantai dan ketinggian 253 meter. Oke, yang ke-6 guys. Yang ke-6, Millennium Centennial Center atau Millennium Office Tower adalah gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta yang dimiliki oleh PT Permata Birama Sakti. Gedung ini merupakan gedung perkantoran yang baru, di mana konstruksinya dimulai pada tahun 2016 dan baru selesai pada tahun 2019 lalu. Millennium Office Tower memiliki 53 lantai dan ketinggian 254 meter. 254 meter guys. Dikacau. Yang kelima, Sahid Sudirman Center. Selanjutnya ada gedung Sahid Sudirman Center yang berada di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang. Gedung ini terdiri dari 59 lantai. Area Sahid Sudirman Center merupakan area perkantoran yang mulai beroperasi pada tahun 2015. Gedung Sahid Sudirman Center memiliki ketinggian 258 meter. 258 meter. Oke, nomor 4 guys. Yang keempat, Gedung Wisma 46. Gedung pencakar langit peringkat keempat ialah Wisma 46. Gedung ini adalah salah satu gedung tertinggi di Jakarta yang sudah cukup lama dikenal sejak selesai dibangun pada tahun 1996. Gedung ini berlokasi di komplek perkantoran Bank BNI. Mengingat selesai dibangunnya pada tahun 1996, berarti gedung Wisma BNI 46 cukup lama memegang gelar sebagai gedung tertinggi di Indonesia sebelum terkalahkan oleh gedung-gedung lainnya. Gedung Wisma 46 ini memiliki ketinggian 262 meter. Cantik ya, macam dia, dia macam kepik, bangunan kacau tu dia kepik kan. Dari kabur dia. Ha. Mungkin ada kegunaan. Yang ketiga, Gedung Menara Astra. Menara Astra berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD, Jakarta Pusat. Gedung ini pembangunannya selesai pada tahun 2017. Menara Astra memiliki banyak fasilitas yang eksklusif, mulai dari conference hall yang berkapasitas 1000 orang, juga beberapa fasilitas seperti restoran, supermarket, dan pusat kebugaran. Gedung Menara Astra ini memiliki ketinggian 270 meter. 270 guys, gila tu dia ambil shoot passenger kan, lepas tu boleh nampak awal lah kan. Dia kalau duduk kat atas ni, dia nampak awal tu. Yang kedua, Treasury Tower. Treasury Tower adalah gedung yang berlokasi di Kompleks District 8 SCBD Jakarta Selatan. Gedung ini berfungsi sebagai gedung perkantoran yang mulai dibangun pada tahun 2013 dan selesai dibangun pada tahun 2018. Gedung Treasury Tower ini memiliki tinggi 280 meter. Bangunan dia nampak mahal dengan kaca kali hitam dia. Yang terakhir guys, kaca hitam dia, dia nampak macam mewah. Yang terakhir yang pertama, Gamma Tower. Gamma Tower atau yang dikenal sebagai Menara Rasuna, jadi gedung mewah dan tertinggi di Indonesia saat ini. Gedung ini terletak di Jalan Harasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemilik gedung ini adalah Gamma Corporation. Gamma Tower selesai dibuat pada tahun 2016, memiliki 69 lantai dan ketinggian 310 meter. Tinggi 1-0. Okay, 1-0 eh. Jadi itu merupakan 10 gedung tertinggi di Indonesia sampai saat ini. Apakah di antara kalian ada yang pernah berkunjung ke salah satu gedung tersebut? Di Indonesia, oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel Infopedia untuk info-info menarik lainnya. Oh, guys. So, itu dia 10 gedung tertinggi di Indonesia, guys. Betul, guys. So, 10 daripada 10 tadi kita tengok. Daripada 230 di naik. Sampai ke 310. Ya, betul, guys. So, dia memang sangat-sangat tinggi. Dan sangat-sangat orang kata mewah dia punya apartment, dia punya kata tu mewah sangat-sangat. Dia punya view pun nanti, insya Allah kita akan dapat view yang lawa.
Tapi kena naik atas sekali ya. So, bagi pendapat aku, 10 gedung tertinggi ni setakat sekarang. So, kita tak tahu lagi 2021 mungkin ada 2025, lagi. Mungkin akan lagi naik lagi banyak bangunan yang lebih tinggi. Betul. Lebih mewah. Betul. Tapi apa yang bestnya ialah semakin tinggi pembangunan itu, semakin maju negara tersebut. Yes. So, kita boleh nampak yang Indonesia semakin maju, negara dia orang cantik. Aku ada banyak tengok kat video-video tentang Jakarta, dia punya pemandangan. Sebab kita kan teringin nak pergi kan, so kita tengok dulu. Bagi aku, negara Indonesia terutama di Jakarta, bangunan dia sangat-sangat cantik, bersih dan berwarna-warni. Yes. Bila malam, memang cantik kan, lampu-lampu dia. So bagi aku, sangat-sangat cantik, maju dan bangunan dia pun dah banyak yang tinggi-tinggi. Bila nampak sekali pemandangan tu, dia nampak macam luar negara, New York, macam tempat-tempat yang maju guys. So, negara-negara yang orang kata yang mewah macam Dubai apa semua tu, so dia boleh dikatakan Indonesia pun makin lama makin orang kata makin tinggi dia punya, makin mendunia. Yes, betul. So bukan di Asia saja di yes. Orang kenal dengan Indonesia, tapi seluruh dunia orang sangat kenal dengan Indonesia. So Indonesia ni adalah nama yang besar, yang mantap, yang terbaik kan. Yes. So thank you so much yang minta kami buat reaction untuk kali ni, untuk 10 gedung yang tertinggi. Okay, so thank you so much. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe sekarang kan, dan tekan lonceng untuk ada menang giveaway yang kami beritahu pada anda tadi. So jangan lupa untuk anda follow Instagram kami yang berada di atas, follow Facebook page kami, follow kami yang Bigo Live, dan follow kami punya TikTok guys. Okay? Alright, so terima kasih kepada anda semua. Jumpa lagi dalam video akan datang. Ya, bye.